Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Matematika Tuntas. Kali ini kita akan membahas matematika wajib kelas 10 tentang fungsi inverse. Fungsi inverse. Bila ada fungsi f memetakan x ke y atau dengan rumus fx sama dengan y, maka fungsi inverse-nya adalah fungsi inverse fx sama dengan y adalah fungsi yang memetakan y ke x. Balikan, kalau ini suatu fungsi yang memetakan x ke y atau fx sama dengan y, maka fungsi inverse dari fx sama dengan y adalah fungsi yang memetakan y ke x. Kebalikan, ini x ke y, ini y. Biasanya ditulis nanti ini pangkat min 1. Bahwa f pangkat min 1 artinya fungsi inverse dari inverse fungsi dari f. Contoh. Suatu fungsi yang memetakan x ke y, misalkan saja adalah fx sama dengan 2x plus 3. Tentukanlah inverse fungsi tersebut. Maka inverse fungsi tersebut adalah suatu fungsi yang memetakan y ke x atau f pangkat min 1 y sama dengan x. Jadi dari fungsi ini ya, yang ini, yang soalnya ini, fx sama dengan 2x plus 3 ya, fx sama dengan y, ini sama dengan y, ini harus kita ubah menjadi x sama dengan. Nah, x sama dengan itu adalah fungsi inverse. Jadi kalau ini 2x plus 3 sama dengan y, fx-nya fx sama dengan y, maka untuk mencari inverse kita tinggal mencari x-nya sama dengan apa. Sehingga untuk mencari x, 2x sama dengan 3-nya pindahkan ke ruas kiri. Jadi min 3, 2 kali x, 2-nya pindahkan ke ruas kiri, ruas kanan, maaf, karena kali pindah jadi bagi. Nah, dapatlah itu menemukan bahwa x sama dengan y min 3 per 2. X ini itu adalah fungsi inverse. Fungsi inverse. Kemudian kita ganti dengan x, maka kita peroleh fungsi inverse-nya adalah x min 3 per 2. Untuk lebih memahami, kita boleh mencoba. Kalau fx sama dengan 2x plus 3, kalau x-nya kita ganti 5, F5 sama dengan 2 kali 5 tambah 3, ini sama dengan 13. Jadi fungsi F ini memetakan 5 ke 13. Maka fungsi inverse ini haruslah memetakan 13 ke 5. Apakah benar? Bisa kita uji ini. Ini kalau kita ganti 13 sama dengan
13 kurang 3 per 2. 13 kurang 3, 10 bagi 2, 5. Nah, ternyata benar fungsi IMPES memetakan 13 ke 5. Nah, yang ini cara membuat rumus fungsi IMPES. Yang ini. Jalannya ini. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa fungsi IMPES itu kan kebalikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.